Pak. Tabroni tersangka pengedar sabu ditangkap polisi dari Polres Ogan Ilir. Warga desa Sungai Pinang ini ditangkap bersama 4 paket kecil sabu dan 33 butir ekstasi. Dalam pemeriksaan yang dilakukan polisi, tersangka mengaku sabu dan ekstasi itu akan diedarkan di desa Sungai Pinang. Tersangka mendapatkan narkoba dari Iwan, warga desa Kerincing. Tersangka ini bukan residivis, tapi memang dalam penangkapan ini dapat dikatakan banyak terdapat ada sabu dengan pil ekstasi. Selain itu ada timbangan, kemudian ada klip. Plastik klip bening itu ada 2 bal, jadi mereka terindikasi jual beli. Tersangka diancam hukuman 5 tahun penjara, dan saat ini masih ditahan di Mapolres Ogan Ilir untuk proses hukumnya. Amriza Nursatria, Kompas TV, Ogan Ilir, Sumatera Selatan.